Kita teruskan topik yang ketiga, chapter 3, numerical methods. So yang pertama kita akan pergi kepada 3.1, solution of non-linear equation. Okey, yang pertama kita lihat dulu non-linear. Jadi sebelum tu kita akan lihat apa maksud linear equation. Okey, sebenarnya kita telah belajar linear equation. Linear equation. Contoh dia adalah y equals to 3x plus 5 ataupun contoh lain x plus 2y minus 6 equals to 0. Okay. Linear equation ni maksudnya kita akan lihat dia bentuk polinomial tapi x tu adalah kuasa 1. Bila kuasa 1 ni dia panggil linear equation. Okey, sekarang ni kita akan fokuskan kepada non-linear equation. Non-linear equation ni maksudnya selain daripada linear equation tadi. Contoh, katakan kita ada non-linear equation. Contoh, quadratic boleh y equals to x squared plus 3. Ataupun contoh lain, y equals to 3x to the power of 3 minus 4x. Ini semua contoh non-linear equation. Termasuklah equation yang bercampur dengan lon dan nombor biasa. Okey. So, untuk topik yang ketiga ni, kita akan bincang bagaimana kita nak solve non-linear equation, utamanya yang dalam bentuk bercampur. Bercampur dengan log. Ataupun bercampur dengan yang biasa, yang lain daripada lain. Contoh, katakan kita ada contoh yang keempat, y minus 2 sin x equals to 4, contoh. Okay. Jadi contoh macam ni lah. Bagaimana kita dapatkan nilai x ni? Okay. Kalau yang ni, okey, boleh lagi lah. Yang kuasa 2, kuasa 3. Sekarang ni kalau bercampur dengan lon, bercampur dengan trigonometri, bagaimana kita dapatkan nilai x? Jadi untuk chapter 3 ni kita akan fokuskan bagaimana kita nak dapatkan fungsi yang bercampur dengan linear equation. Secara umumnya kalau kita nak solve non-linear equation, kita ada dua kaedah. Kalau kita nak solve non-linear equation, kita ada dua kaedah. Yang pertama secara graphical method. Graphical method. Satu lagi adalah dengan cara algebraic method. Okey, algebraic method. So ada dua kaedah lah. Okey. Jadi kalau kita lihat soalan yang pertama, find the approximate solution. Maksudnya kita nak nilai x, anggaran saja. Approximate solution of the equation ln x plus x minus 2 equals to 0 by using graphical method. Okey. Jadi kalau contoh kat sini, kita dia beri satu equation, ln x plus x minus 2 equals to 0. Okay. Ini adalah contoh non-linear equation. Sebab kita ada linear, tapi dia bercampur dengan yang lain. Sekarang ni bercampur dengan ln. Kalau kita nak guna kaedah biasa, memang tak boleh selesaikan. Kita tak boleh cari berapa nilai x. Okay. Jadi ingat, kita ada dua kaedah. Kita ada dua kaedah. Untuk soalan yang pertama ni, kita akan gunakan secara graphical method. Jadi, kalau kita nak guna secara graphical method. Okey, untuk graphical method ni, kita akan pecahkan equation kita ni kepada dua bahagian. Yang pertama, kita asingkan ln. Dan yang lain tu, kita akan bawa ke sebelah kiri. Kanan. Okey, kita pecah pada dua. Masa kita pecah ni, kita kena pastikan supaya kita boleh lukis graf. Okey. Hanya untuk yang sekarang ni, kita dah ada dua graf. Graf sebelah kiri adalah y1 sama dengan ln x. Dan satu lagi adalah y2 yang sebelah kanan. Okey. Jadi untuk dapatkan jawapan berapa nilai x, maka kita akan lukis graf di antara 1 dan 2 ni.
kita akan lukis graf. Graf yang pertama. Yang pertama kita akan lukis graf ln. Graf ln x seperti ini. So, graf ln y equals to ln x. X ini y. Okey. Kemudian ini graf yang pertama. Graf yang kedua kita akan lukis linear equation. Jadi kalau kita nak lukis linear equation ni, kita mesti bila nak lukis mesti dapatkan dua titik. Kita andakan bila x kosong, y adalah 2, satu lagi adalah bila y pula kosong, maka x sama dengan 2. Jadi kita akan dapat 0, 2, 1, 2. Kemudian kita ada 1, 2. Maknanya kita akan ada 0, 2, 1, 2, 0. Okay? Maka kita akan dapat graf kita straight line. Ini adalah graf kita yang kedua. Y equals to 2 minus x. Okay? Jadi, bila kita lukis, maka solution, maksudnya kita nak cari nilai x tu adalah berdasarkan pada graf ni, solution dia adalah titik persilangan di antara dua graf. Okay. Tapi, soalan kita adalah find the approximation solution. Maksudnya, kita nak anggaran saja. Maka, untuk soalan ni, kita hanya tulis x0. X0 ini maksudnya solution yang kita nak dapatkan. So, tulis ya. X0 between 1 and 2. Nah, ini kita punya answer. Okay. Nah, so, macam tu ya. Jadi, untuk soalan yang pertama ni, kita cuma nak anggarkan solution untuk equation yang diberi ni adalah di antara 1 dan 2. Sampai situ ya. Jadi, nilai yang tepat tu nanti kita akan belajar kemudian. Okey, soalan yang kedua. Show that the equation x squared. X squared plus 2x minus 4 equals to 0. Okey, yang ini pun kita panggil sebagai non-linear equation. Non-linear equation. Sebab kita lihat, kita ada linear equation tapi bercampur dengan yang lain. Sekarang ini bercampur dengan x squared. X squared ni bukan dipanggil linear, dipanggil quadratic. Jadi bila bercampur, maka dia termasuk dalam kategori non-linear equation. Okey, untuk soalan ni, kita nak tunjukkan sama ada, ni kalau kita solve ni, dia mesti ada satu je, has a solution. Satu je solution between x equals to 1 and x equals to by using graphical method and algebraic method. So ingat, bila kita nak solve, dia mesti ada dua kaedah. Dalam exam nanti kita akan pilih salah satulah, sama ada graphical method ataupun algebraic method. Okay, jadi kita tengok kaedah yang pertama. Okay, kaedah yang pertama kita nak dapatkan dengan cara graphical method. Okay, untuk graphical method, equation yang kita ada tu kita kena ubah. Kita kena ubah kepada dua graf. Contoh dia, x squared equals to 4 minus 2x. Maksudnya kita akan pecah pada dua graf. Okay, kita akan pecah pada dua graf. Kemudian daripada situ nanti kita akan lukis graf yang pertama sebelah kiri dan graf yang kedua sebelah kanan. Okay. Maka kita akan lukiskan dua graf ni. Titik persilangan dua graf ni itu adalah solution untuk equation yang diberi. Okey. Jadi kita akan lukis yang pertama. Okey, pasti x, pasti y. Okay. Kemudian yang pertama mesti bentuk senyum. Okey, kita akan lukis bentuk kuadratik senyum. Okey, ini adalah graf kita yang pertama. Okey, kemudian graf kita yang kedua. Graf kita yang kedua adalah linear equation, linear.
So bila linear ni kita kena setkan, pilih dua titik, bila x kosong, y sama dengan 4. Satu lagi, bila kita pilih y pula kosong, maka x sama dengan 2. Jadi kosong 4, ini 2, 4, kosong 4, 1, dan 2 kosong. Okay, ini 2 kosong. So kita akan dapat graf kita yang sini. Okay, ini graf kita yang kedua. Y sama dengan 4 minus 2x. Okay, daripada sini kita nampak maka x not between 1 and 2. Okay. Jadi kalau kita tengok, memang betul lah, kita punya solution kita adalah x not between 1 and 2. Okay, ini secara graf. So, jadi kita nampak titik persilangan ni antara 1 dan 2. Okey, kalau kita teruskan dengan kaedah algebraic method, maksudnya kita tak lukis graf, kita terus menggunakan pengiraan. Okey, kita tengok secara algebraic. Algebraic method. Okey, algebraic method. Okey, kita salin balik. Kita punya soalan kita adalah x kuasa 2 x squared plus 2x minus 4 equals to 0. Okey. Kalau kita nak mulakan dengan kaedah ini, algebraic method, step yang pertama, kita start dengan let fx equals to x squared plus 2x minus 4. Okay. Okay, jadi untuk kaedah yang pertama, kita start dengan let fx sama dengan x squared plus 2x minus 4. Jadi kita akan try and error. Kita akan cari. Kita cuba sebarang nilai. Kita cari nilai f. Satu berapa, F2 berapa. Kita tengok berapa nilai dia. Jadi kalau kita nak mencari nilai ni, selanjutnya kita akan gunakan calculator. Kita akan masukkan equation ni dengan menggunakan alpha ni. Contoh dia, katakan kita nak guna X. X ni kita nampak kan ada warna merah ni, N. Jadi kita akan gunakan, tekan alpha dulu. Alpha X squared, okay, plus 2 alpha x minus 4. Jadi kalau kita guna calculator, kita tak payahlah kita buat manual 1 gantikan, kemudian gantikan dengan nilai 2. Okay, selanjutnya kita akan gunakan alpha, guna calculator tapi kita guna alpha. Kemudian bila kita dah type kat sini, kita jangan tekan sama dengan, kita tekan calculation ni. Okey, bila kita tekan calculation, berapa nilai x? Okey, kita masukkan nilai 1. Ini kita try and error. Okay. Kalau kita masuk 1, kita tengok nilai dia adalah negatif 1. Okey, negatif 1. Ini adalah lebih kecil daripada 0. Okey, kemudian kita ganti dengan nilai 2. Bila nak ganti nilai 2, equation ni kita dah masukkan. Kita hanya tekan di calculation. Masukkan nilai yang baru 2 sama dengan. So kita akan dapat nilai 4. Lebih besar daripada 0. Okey. Okey, jadi kalau guna algebraic method ni, yang penting sekarang ni kita akan try and error ni sebarang nilai x, kita tengok. Kita tengok nilai y tu bertukar tak nilai dia. Kalau bertukar daripada negatif ke positif ataupun sebaliknya, maka kita boleh buat kesimpulan. Kita akan buat kesimpulan ni. Dia punya ayat lengkap dia adalah, kita tengok the different sign. Maksudnya untuk yang y ni, kita nampak ada different sign, different
Okey, bila kita ganti nilai ni, kita dapati bahawa terdapat the different sign show there is a solution between x equals to 1 and x equals to 2. Okay. Yang penting sekarang ni, bila kita gunakan sebarang nilai x, kita tengok masa bila dia berubah. Dia berubah di antara 1 dan 2. Dia berubah. Okay. Bila berubah je ni, maka terus nampak je different sign ni. Different signs of fx. Maka terus kita buat kesimpulan. A solution between x equals to 1 and x equals to 2. Okey, katakan saya ada soalan yang sama. X kuasa 2 tambah 2x tolak 4 sama dengan 0. Okey, kita nak gunakan secara algebraic method. So, let fx equals to x squared plus 2x minus 4. Okey, katakan saya cuba daripada nilai yang di atas. Katakan saya cuba pada nilai 5 contoh. Katakan saya cuba nilai F5. Okey, kita cuba daripada atas. Okey, kita tadi sama juga. Kita masukkan tadi equation dengan cara guna alpha ni. So, kita akan gunakan alpha x squared. Katakan kita buat sekali lagi. Alpha x squared plus 2 alpha x dan minus 4. Dengan tekan sama dengan, tekan calculation. Dia akan tanya x berapa. Okey, katakan kita masukkan nilai 5. Kita dapati bahawa nilai dia adalah 31, positif. 31. Ini adalah positif. Kemudian kita terus nilai integer yang ke bawah lagi. F4. Kita tengok, bila kita ganti F4, untuk nilai yang berikutnya, tekan calculation. Jadi kita tak payah guna manual. Masuk je nilai 4 sama dengan 20. Maka nilai Y tu masih positif. Maka tak boleh lagi ambil sebagai jawapan. Kalau katakan ini dah bertukar kepada less than 0, maka kita punya solution between 4 and 5. Okay. Kita teruskan lagi dengan F3. Okay. Kalau kita teruskan dengan F3, kita ganti calculation, masukkan nilai 3. Kita akan dapat nilai 11 lebih daripada 0. Masih tak bertukar lagi ni. Syarat dia mesti bertukar. Okey. Jadi kita teruskan. Katakan saya ganti dengan nilai F2 pula. Saya ganti nilai F2. Okey, kita guna calculation tadi. Tekan di calculation, masukkan nilai 2 sama dengan. Okey, dapat 4. Masih tak berubah lagi nilai Y ni. Okey, kita teruskan lagi. Integer yang berikutnya, F1. Okey, kalau kita ambil F1, tekan di calculation, masukkan 1 sama dengan negatif 1. Kita nampak ada pertukaran tanda. Okey. Bila kita nampak je pertukaran tanda ni. Ini kalau kita nampak je perubahan tanda, different sign. Kita nampak je different sign of fx. Value of fx. Maka terus kita berhenti. Terus kita buat kesimpulan. Okay. Therefore, a solution of fx. Okay, maksud dia, therefore a solution is between x equals to 1 and x equals to 2. Okay. Maksudnya kita, bila kita nampak je ada perubahan tanda, different sign, maka terus kita buat kesimpulan, therefore a solution is between x equals to 1 and x equals to 2. Okay.
Okay. Andai kata bila kita ganti 4 positif. Kemudian bila ganti 3 negatif. Maka bila berubah je ni, maka jawapan kita adalah solution between 3 and 4. Itulah caranya kalau kita nak guna kaedah algebraic method. 3.2 Newton-Raphson method. Okay. Newton-Raphson method ni dia berbeza dengan 3.1 tadi. Kalau 3.1 kita cuma dapatkan anggaran solution kita ni antara mana ke mana. Anggaran saja. Sekarang ni bila kita nak tahu berapa nilai sebenarnya walaupun antara 1 dan 2, berapa nilai dia 1.5 ke 1.14 ke kan? Jadi untuk dapatkan nilai yang sebenar kita boleh gunakan Newton-Raphson method. Okey, kalau untuk Newton-Raphson method ni kita akan menggunakan formula x n plus 1 equals to x sub n minus fx over f prime x. Okey, ini kita punya kalau nak gunakan Newton-Raphson method. Okey, kita ambil contoh yang pertama. Okey, katakan kita ada contoh yang pertama a x cube minus 5x minus 2 equals to 0. Equals to 0. Dan soalan ni sebut bermula dengan x not equals to 2. Okey, maksud dia bila kita nak buat pengiraan kita bermula dengan nilai 2. Dan jawapan dia nak trilisme precise. Okey. Jadi untuk nak gunakan Newton-Raphson ni kalau kita nak gunakan Newton-Raphson method. Okey. Jadi step yang pertama, kalau kita tengok equation tadi, kita kena start dengan fx. So kita akan start dengan let fx equals to x cubed minus 5x minus 2. Kemudian kita perlukan first derivative. So kita akan differentiate equals to 3x squared minus 5. Okay. So daripada situ kita akan gunakan formula x n plus 1 equals to x n minus. Okay, kita punya fx x cubed minus 5x minus 2 over 3x squared minus 5. Okay, so kita akan bermula daripada sini. Kemudian kalau kita ikut soalan, kita bermula dengan x not equals to 2. Jadi kita akan gunakan x not equals to 2. Ini yang pertama lah. Initial value. X not ni adalah initial value. Nombor permulaan dia. Okey, bila kita nak pergi ke x1, bila kita nak pergi ke x1, kita akan menggunakan formula ni. Okay. Bila x1 maka xn. Maksudnya kita tengok kalau sini n ni 1, bila x2 maka sama dengan x1. Okey. Jadi kalau nak senang maksudnya bila kita nak kira x1 mulakan dengan nilai yang sebelum tu 2. So tolak dengan gantikan x dengan 2. So kita akan dapat 2 kuasa 3 tolak 5 kali 2 tolak 2 per dengan 3 2 kuasa 2 tolak 5. Okey. Untuk yang di sini seloknya kita jangan kira manual, kita mesti guna calculator. Okay. Kalau kita guna calculator, pastikan kita masuk je equation. Okay, kita masukkan equation ni dengan cara kita type ni. Okay. Kita type bermula daripada sini. Jadi kita akan tekan alpha x. Alpha x. Alpha x tolak dengan okay, tolak dengan kita akan buat bentuk fraction. Kita akan masukkan alpha x kuasa 3. Okey, x kuasa 3 tolak 5 alpha x. Kemudian tolak 2. Kemudian per dengan
Okay, per dengan 3x kuasa 2 tolak 5. Okay. Jadi kalau kita nampak pengiraan ni kan, kita jangan guna manual. Kita gunakan kalkulator tapi dengan syarat mesti guna alpha ni. Bermula daripada x ni. Dengan type x sub n, type x je. X tolak dengan semua ni. Okay. Kemudian kita akan tekan di calculation. Tekan di calculation. Mulakan dengan nilai 2. Okay, nilai 2. So tekan sama dengan. Dan kita akan dapat nilai dia 2.57 57143. Okay. Ha, jadi kita akan gunakan nilai itu sama dengan 2.57 14. Okey. Untuk yang di sini, soalan nak 3 decimal places. Jadi masa kita buat pengiraan, kita lebihkan 1. Jadi pastikan jawapan dia 4 decimal places. Okey. Kemudian kita teruskan lagi untuk step yang kedua, x sub 2 equals to, kita ambil nombor yang sebelum ni, 2.57 14 tolak dengan 2.5714 kuasa 3 tolak 5 darab 2.5714 tolak 2, kemudian bahagi dengan 3 darab 2.5714 kuasa 2 tolak 5. Okey, yang ini gantian ni kamu mesti tulis 3 kali. Okey. Jadi jangan terus jawapan walaupun kita guna kalkulator, tapi yang ini kena tulis sebab ini adalah markah. Okey, step ni adalah markah. Okey. Jadi kalau kita nak kira, jangan kira manual. Kita patah balik pada kalkulator tadi. Kita tekan je calculation, masukkan nilai 2.5714. Nilai yang tadi 5714. Tekan je sama dengan. So kita akan dapat 2.4268. 4268. 4268. Okey, 4268. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Selagi nilai yang berikutnya tak sama dengan nilai yang di sini, maka kita akan teruskan lagi. Kita akan teruskan lagi. X sub 3 equals to, ambil nombor yang sebelum ni, 2.4268 tolak dengan 2.4268 kuasa 3 tolak dengan 5 2.4268 tolak 2, kemudian bagi semua dengan 3 darab 2.4268 kuasa 2 tolak 5. Okey. Ha, sama juga kita akan guna je calculator tadi sebab equation tu kita dah masukkan. Kita dah masukkan. Jadi tekan je calculation, masukkan nilai 2.4268. Tekan je sama dengan. So kita akan dapat nilai 2.4143. 4143. Okey, kita tengok nilai ni masih tak sama dengan nilai sebelum. So, teruskan lagi. Okey, jadi untuk step yang berikutnya, kita nak dapatkan S4. Okey, sekarang ini kita dah ganti 3 kali ni. Jadi dalam exam nanti, ataupun dalam tugasan, kamu kena pastikan 1, 2, 3. Ini, penulisan gantian ni kena tulis sebanyak 3 kali. Bila tak dapat jawapan, kamu kena teruskan. Tak payah tunjukkan jalan kerja ni. Terus bagi tahu jawapannya. Okay. Dengan cara guna juga calculator, calculation, masukkan 2.4143. Okey. Maka kita dapati bahawa nilainya 2.414 kuasa 1 42. 4142. Okey, jadi sekarang ni kita tengok tadi
kita nak sebenarnya nak dalam jawapan 3 decimal places. Okey, kita tengok eh. Kalau kita gunakan 3 decimal places, jawapan yang sebelum ni adalah 2.414. Kemudian kalau kita tengok jawapan yang seterusnya 2.414. Dia dah sama kan? Maka itulah jawapan kita. Okey. Tak payah kita pastikan semua ni sama. Kecuali kalau soalan tu nak for decimal places. Okey. Ha, terus kita namakan dia so root. Root is (2.414). Sebab kita nak 3 decimal places. Okay, root ni dia sama dengan x. Okay, root ni adalah x. Ln x equals to 2 minus x, dan kita start dengan x naught equals to 2. Okay. Sekarang ni kita nak 3 decimal places juga. Okay, maka masa kita buat penggerai, kita gunakanlah 4 decimal places. Okay. Jadi nak gunakan Newton Raphson ni. Okay, kalau kita nak gunakan Newton Raphson, kita perlukan ln fx equals to ln x plus x minus 2. Okay. Kemudian kita perlukan first derivative. Differentiate ln dapat 1 over x and differentiate x 1. Okay. Kemudian kalau kita gunakan formula Newton-Raphson, Newton-Raphson. Okay. Ini kalau kita rujuk kepada formula x sub n plus 1 equals to x sub n minus fx over f prime x. Okay, so kita tulis, so x sub n plus 1 equals to x sub n minus, okay, fx. Fx adalah ln x plus x minus 2 over f prime x, okay, 1 over x plus 1. Okay, dan kita akan mulakan dengan nilai x naught. So kita akan mulakan dengan x naught sama dengan 2. Okay, jadi kalau dalam exam nanti penulisan dia, kita mesti tunjukkan gantian. Untuk x sub 1 ni equals to, so nilai yang pertama 2 minus ln x ln 2 plus 2 minus 2 over 1 over 2 plus 1. Okay. Okay, ini pun sama juga. Kita akan gunakan calculator. Okay. Jadi kita akan masukkan question yang baru. Kita masukkan ni tadi. Okay, yang pertama x. Okay, kita letak alpha x. Alpha x tolak dengan, so kita akan buat fraction, ln x. Ln, setiap kali nak guna x mesti tekan alpha. Okay, kemudian plus alpha x minus 2, and then untuk yang di bawah kita gunakan 1 over alpha x. Okay. Kemudian kita akan plus 1. Okay. So pastikan masuk ke equation ni. Okay. Jangan guna manual. Untuk iteration ni pastikan mesti guna calculator. Tapi dengan menggunakan alpha. So nak tahu berapa nilai dia, tekan di calculation, masukkan nilai yang pertama ni 2, tekan sama dengan. Okay. So kita akan dapat nilai 1.5379. Okay. Disebabkan soalan yang kata nak 3 decimal places, maka kita akan buat 4 decimal places. Lebihkan 1 daripada kehendak soalan.
Okey, kemudian untuk yang seterusnya, kita ambil X2 pula. Ambil nilai yang kita dapat tadi, 1.5379 tolak dengan ln 1.5379 kemudian tambah dengan 1.5379 tolak 2. Okey. Divide by 1 over 1.5379 and then plus 1. Okey, yang ini pun jangan guna manual. Kamu dah guna calculator tadi, kamu tekan di calculator, tekan di calculation ni, masukkan nilai 1.5379. Tekan yang sama dengan, kita akan dapat nilai dia 1.5570. 1.5570. 5570. Okey, disebabkan nilai ni tak sama dengan nilai yang sebelum, maka kita akan teruskan lagi. Kita akan teruskan lagi. Gantikan dengan cari nilai X3 pula. Okey, X3 kita akan gantikan 1.5570 tolak dengan ln 1.5570 tambah dengan 1.5570 tolak 2 bagi dengan 1/1.5570 tambah 1. Okey, yang ini pun sama, kita guna je calculator, tekan je calculation, masukkan 1.5570, tekan je sama dengan, so kita akan dapat 1.5571, 5571. Okey, disebabkan soalan ni dia nak 3 decimal places, kita tengok eh. Kalau setakat 3 decimal places, nombor ni dengan nombor yang sekarang ni sama. Jadi bila kita nampak nombor ni sama, maka itulah jawapan dia. So jawapan dia adalah, so root is 1.5571. Okay. Jadi itulah kita punya jawapan. Okay, soalan nombor 4. Apply the Newton-Raphson method on the equation x cubed minus 180 equals to 0 to find the value of cube root of 180 correct to 3 decimal places. Okay, kadang-kadang soalan dia akan suruh solve je. Okay, suruh solve, kemudian kita nak mencari find the value of cube root. Dia tak bagi tahu kita nak start dengan nilai yang mana. Okey, tadi soalan yang sebelum tadi dia dah nyatakan bermula dengan x0 berapa? 2 ke 4 ke kan? Untuk soalan yang sekarang ni tak dinyatakan. Okey, jadi yang sekarang ni kita bermula dengan okey, kita salin dulu. Question kita adalah x kuasa 3 sampai 280 equal to 0. Okey, kemudian okey, kemudian okay. Okey. Sekarang ni kita akan, bila nak guna Newton Raphson, kita akan start dengan let fx, maksudnya semua ni bawa ke sebelah kiri. So x kuasa 3 tolak 180. Okey, untuk Newton Raphson kita perlukan first derivative. First derivative, so kita dapat 3x squared. Okey, untuk Newton Raphson ni tulis dulu formula dia. X n plus 1 equals to x sub n minus, kita akan ambil x cube minus 180 over
3x squared. Okay, 3x squared. Okey, jadi sekarang ni kita kena tentukan dulu kita nak bermula dengan x nya mana. Kan? Kita nak jadi dua kaedah ni. Dua kaedah. Yang pertama, kalau kita mudah untuk dapatkan nilai x dengan menggunakan kalkulator, kita akan dapat nilai itu berapa. Maksudnya kalau kita guna kalkulator. Okey, katakan saya guna kalkulator ya. Kalau saya guna kalkulator, kita akan cari cube root of 180. Ini kaedah yang pertama. Okey, kalau kita terus guna kalkulator, kita dapati bahawa nilai dia 5.64. 5.64. Maksud dia nilai x nak ni di antara 5 dan 6. Okey. Jadi kalau kita guna kalkulator tu, kita akan dapat nilai dia antara 5 dan 6. Maka x nak tu kita akan bermula daripada 5. Okey. Ataupun katakan kita susah nak dapat, nak guna kalkulator pun susah. Maka kita boleh guna kaedah yang kedua. Nanti dalam exam nanti kamu kena pilih. Kalau mudah yang pertama, kamu guna yang pertama. Ataupun kalau tak dapat, kita guna try and error. Kita start dengan fx. Tadi fx kita adalah x kuasa 3 tolak 180. Jadi kamu kena try and error. Kamu kena pastikan bila kamu nilai, bila ganti 5 dekat sini, kita akan dapat negatif 55. Ini maksudnya kamu kena try error lah. Saya tunjuk yang berjaya je. So yang pertama kurang 20. Kemudian bila saya gunakan nilai yang ke 6, maka nilai dia adalah 36. Kan? Bila kita jumpa je, bertukar je tanda nilai ni, maka memang sahlah action tu between 5 and 6. Jadi kita mesti bermula dengan x not 5. So ada dua kaedah. Sama ada kamu nak gunakan kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama ni maksud dia kita dapat kena x not dengan cara guna kalkulator je. Berapa nilai dia? Kita dapat 5 point lebih. So maksud dia integer dia antara 5 dan 6. Ataupun kalau katakan nilai yang kaedah pertama ni tak berjaya, kamu guna kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua, kamu patah balik kepada efek yang asal ni. Guna kalkulator, try and error sampai kita nampak ada pertukaran tanda. Ini sama dengan kaedah 3.1. Okey, so ini kaedah untuk dapatkan x not. Kemudian bila kita dah tahu x not, maka kita akan sambung x not bermula dengan nilai 5. Okey, kemudian untuk yang lain-lain ni kita ikutlah formula ni. Kita akan tulis, so x sama equals to 5 minus x cube, 5 squared minus 180 divided by 35 squared. Okay, so kena tulis. Kemudian nak dapatkan nilai ni, kita guna kalkulator, masukkan, type dulu x. So alpha x minus, okay, kemudian dalam bentuk fraction, kemudian alpha x cube, alpha x cube, okay, kemudian minus 180, okay, kemudian divide by 3x squared, 3 alpha x squared, okay, so kita dah masuk calculation, dah masuk calculator ni. Lepas kita masuk dalam calculator ni, kita akan tekan calculation. Masukkan nilai yang pertama 5. Sama dengan. So, kita akan dapat 5.73. Ini maksud dia 5.733333. Kan? Ini cara dia. 5.733. Okey, jadi sekarang ni, apa dia 5.73333. Okey, kalau kita tengok soalan tadi, dia nak 3 decimal places, maka lebihkan 1. Okey, kemudian kita teruskan.
kita ganti nilai yang baru pula. X2 ni adalah nilai yang baru 5.7333 tolak 5.7333 kuasa 3 tolak 180 bahagi dengan 3 darab 5.7333 kuasa 2. Okay, so kita jangan kira manual, kita guna calculator. Tadi kita dah masukkan equation tadi, tekan di calculation, masukkan 5.7333. So kita akan dapat 5.6475. Okey, kita tengok nombor ni tak sama dengan sebelum. Jadi kita teruskan lagi. Teruskan lagi, kita ganti X3 sama dengan 5.6475 tolak dengan 5.6475 kuasa 3 tolak 180 bahagi dengan 3 darab 5.6475 kuasa 2. Okey, sama juga kita akan guna calculator, tekan dia calculation ni. 5.6475. Okey, kita akan nampak nilai dia adalah 5.6462. 6462. Okey, kita tengok masih tak ada lagi jawapan yang berulang. Tak sama dengan sebelum. Maka kena buat lagi. Tetapi tadi kita dah tulis gantian dia, dah kita dah tulis 3 kali. Ni, gantian ni. Masih tunjuk dalam exam 3 kali. Okey, maka bila kita tak dapat jawapan, maka untuk yang nilai yang seterusnya tak payah tulis lagi. Tak payah tulis dia punya gantian ni, tak payah. Terus kita hanya bagi tahu nilai je. Tekan collection 5.6462. Sama dengan kita dapati 5.6462. 6462. Okey, kita tengok nilai ni sama dengan nilai sebelum. Nilai ni dah sama dengan nilai sebelum, maka kita berhentilah. Okey. Nah, maka okey, maka kita terus je. Soalan tadi kita nak cube root of 180 sama dengan 5.6462. Ini sebab kita nak 3 decimal places. Okey, ini maksudnya sampai sini ya. Okey, jadi itulah contoh kaedah di mana kita dapatkan nilai X ataupun root dengan cara Newton Raphson method.